Dua pelajar jenjang sekolah dasar dari Kota Bandar Lampung kembali mengharumkan nama Lampung melalui kejuaraan Lego tingkat nasional. Gelaran yang dibalut dalam 12 tahun Creative Kids National Competition 2019 bertempat di Sinarmas World Academy Serpong, Tangerang, Banten ini, keduanya berhasil didaulat sebagai Best of the Best kategori Construction Devil dengan perolehan skor 130 dengan mengalahkan 40 tim lainnya. Kedua siswa yakni Diandre Lim Indrawan, siswa kelas 2 SD Turas Mekar Indonesia, dan Ricci Tofian Lim, siswa kelas 3 asal SD Franciscus 2 Rawalaut, berhasil didaulat sebagai Best of the Best kategori Construction Level dengan meraih skor 130 dan mengalahkan 40 tim dalam kejuaraan Lego tingkat nasional. Mewakili tim Diandre Lim Indrawan didampingi sang ibu menyampaikan dirinya merasa senang bisa memenangkan kejuaraan Lego di tingkat nasional dengan rincian penilaian meliputi perakitan dinding skornya 30, surprising rules 30, stasiun roket 15, area lift 30 dan area Mars 35 dengan waktu 15 menit 77 detik. Sementara sang ibu Deti Novianti menyampaikan jika anaknya mulai memainkan Lego sejak umur 3 tahun, kemudian setelah masuk sekolah dasar, serta karena ketertarikan anaknya dalam bermain Lego, akhirnya dirinya memutuskan untuk mengikuti anaknya di Creative Kids atau tempat kursus khusus Lego. Menurutnya meski terlihat sederhana, namun dampak positif dalam merangkai Lego hingga menjadi kesatuan menurutnya membuat psikologi motorik anak semakin terasah, sehingga dirinya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh anaknya. Ya, dulu kan kalau dari kecil itu kita mulai dari Lego block yang besar-besar ya. Kalau anak-anak tuh emang dulu aku belikan. Dan ternyata memang dia tertarik. Mulai dari Lego-Lego yang besar. Kemudian ada Lego Duplo, namanya Lego Duplo tuh yang agak lebih tebal ya. Kalau ini kan dia udah mulai Lego yang bener nih, yang tipis. Dari Lego block, kemudian ke Lego Duplo aku belikan terus. Lego Li. Ya, terus kemudian saya lihat memang ada kan tempat kursus yang menyediakan yang memang dia memfasilitasi anak-anak untuk di Lego ini. Achievement yang luar biasa karena si Dian ini memang anaknya cepat, kalau perhatian cepat belajarnya. Lalu kemudian kalau kita ngajarin sama dia itu diam, tapi anaknya diam memperhatikan, lalu kemudian mengaplikasikannya cepat. Jadi kalau saya rasa memang ya dia worth it untuk mendapetin ini. Dirinya menambahkan dirinya merasa bangga atas apa yang dicapai oleh siswanya karena tidak hanya membawa nama sekolah, namun juga membawa nama daerah Lampung hingga di tingkat nasional. Kukuh Rizal Pratama melaporkan.